Hai hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen lanjutin lagi mainin game Planet of Lana. Kita kemarin, gue kemarin lumayan struggle ya untuk kendaliin si drone-nya itu. Karena emang agak sulit buat gue, tapi ya untungnya cuman beberapa kali percobaan berhasil. Yang pasti sih di luar sana pasti ada orang-orang yang sekali coba langsung bisa kali ya. Buat orang-orang kayak gitu sih luar biasa kalian. Gue gak bisa terbukti dengan permainan gue yang seperti itu. Ya udah kita langsung masuk ke game ya. Gue nggak sabar pengen lanjutin lagi soalnya kemarin udah terlalu banyak habis waktu di situ doang. Masuk ke game ya, yuk. Oke, langsung kita lanjutkan dari kemarin yang terakhir kita terjatuh. Salah. Oke. Ternyata nggak bisa langsung. Mueng. Loh, kok tadi sempat terang? Buset, ini baru main gue mati berkali-kali. Oke, caranya ya emang satu-satunya cara ya itu sih, lari dari sini. Nah, sip. Oke, Mui bisa. Oke, bagus. Apa nih? Warnanya hitam putih, cantik. Wow, terang sekali. Kayak di dunia Tron. Bayi. Diapain nih bayi-bayi? Nggak disakitin sih, dirawat gitu sama dijaga sih. Serem juga. Bunyi apa nih? Kita jalan sampai mana? Sekarang hitam semua. No. Ilo? Lah. Kok orang-orang pada dikasih apartemen? Itu tempat makannya ya, yang di selang-selang itu. Ini yang ini. Wow, gue nggak ngeliat gue. Itu yang selang-selang begitu, itu tempat makannya ya. Ilo. Ilo. Olaimui. Okay. Ada si Ilo. Ilo! Imaki. Di mana dia? Ilo. Oh, ini. Wah. Ilo. Ilo. Gimana caranya cuman? Oh no. Aduh, lari lagi. Terpisah lagi kita sama dia. Waduh, bahaya banget.
Wow, ini nggak boleh salah ya. Fokus dulu, fokus. Eh, itu pintu. Wait. Ya. Nggak ketemu lagi kita sama si Ilo. Oh, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow ke sosmed gue ya. Thank you. Wah, kita malah menjauh lagi nih. Ada udah deket tadi. Cuman nolonginnya kayak gimana coba? Oh. Oh wow, apa ini? Apaan ini? Big Boss ya kah? Oke. Oh. Mati gue. Gak ngerti gue. Diapain ini? Hmm? Buat apa ya dipencet? Ntar, gue gak paham. Oh, itu buat buka tutup ya? Oke, oke, oke. I understand now. Oke. Gue tadi gak ngeh. Gue pikir tadi buat kontrol ini ya. Eh, aduh. Kenapa gue gak lompat? Orang tuh ya sabar ya. Itu early kah? Coba ya kalau gue lompat terus gue tutup, apakah si Lana akan terbelah? Please lah. Eh, bentar. Coba ya. Waduh, timingnya pas. Nah, emang harus mepet-mepet gini sih. Kok gak nyampe ya? Gak. Gue masih kurang ujung tadi. Ujung. Nah,
gitu dong dari tadi. Apa ini? Gue harus ambil kah? Pas banget. Ada QTE lagi. Wow. Curang, ada Q. Perasaan kemarin nggak ada. Masih ternyata. Masih juga. Mother ya kah? Hah? Mui? Oh no, Mui. Mengorbankan dirinya kah? Gua happy sih, robot-robotnya pada mati semua. Mui? Dia. Dia, Mui. Mui. Dia datang hanya untuk pergi lagi. Ima, Mui. Ima. Mui. Siapa itu? Kita. Kok suaranya jadi bagus?
pikir itu matanya Mui. Gelang ternyata. Iya nyala. Lah. Udah in control kah? Terus si Ilo gimana? Tapi Mui masih belum bersuara. Consciousness-nya dia udah ini ya, bergabung jadi satu sama robot-robot ya. Oh, kita gerak. Oke, kita ke sana. Warga-warganya sih udah balik nih. Tapi gimana caranya ya mereka balik? Salah, gue pengen ngelus lu. Olai. Oh, jadi bisa membantu ya robot-robotnya ya. Kita masih harus ngumpet-ngumpet kah ini? Oh enggak. Ya, endingnya typical Hollywood movie yang happy ending. Typical popcorn movie, sorry. Hollywood movie juga kadang-kadang ada yang nggak happy ending sih. Kan biasa kalau popcorn movie kan endingnya happy ya. Terus cerah gitu loh. Ya kayak gini sih. Yang alurnya sebenarnya udah kebaca sebenarnya. Cuman Ilo kemana? Salah pencet. Iya ya, gue lupa. Imaki. Ih,
Ya berarti sih ini harusnya udah ending sih. Kok dia diem di situ sih? Gak ada tanda-tanda ilok. Bukannya waktu... Oh, itu dia. Completing the game. Oh, pasangan kan? Pengen juga sih Mui. Wah, lagunya. Cantik banget. Ini kredit ya, gue harusnya nge-review ya. Gimana ya? Ya kayaknya ekspresi gue dari awal sampai akhir sih udah menggambarkan ya kalau gue suka banget sama game ini. Dan gue benar-benar jatuh cinta sama game ini. Secara visualnya yang simple aja juga dia, wah benar-benar menenangkan mata gitu loh. Terus juga gameplaynya buat gue itu enjoyable. Oke, ini mendadak banget tiba-tiba ending dan gue juga seperti biasa gue gak nyiapin apapun. Terus juga mungkin tadi sebelumnya itu udah sempet gue ada ngomong beberapa patah kata. Terus gue baru inget kalau misalkan gue mulai sekarang tuh recordnya tuh full di OBS, jadi kameranya itu bakalan nyatu sama gameplaynya, jadi gak bakalan bisa gue potong-potong sebenarnya. Jadi kalau misalkan mau gue potong-potong, gue harus recordnya terpisah. Jadi karena gue masih baru belajar, baru ngeh juga pas tengah perjalanan tadi, jadi mungkin nanti ada perbedaan warna atau gimana pun, sorry banget. Jadi gue lanjutin lagi reviewnya. Untuk game platformer ini menurut gue sih termasuk gampang, terutama untuk pemula kayak gue. Jadi gue mainnya juga enjoy banget sama game ini. Ya mungkin kalau dibikin lebih susah gue gak bakalan tertarik untuk nyoba ya. Tapi ya faktor pertama yang bikin gue pengen mainin ini game ya itu dia sih, faktor dari visualnya yang cantik gitu. Terus juga pas dimainin ya semuanya benar-benar klop gitu. Jadi emang game ini tuh lovable banget. Lalu lagu-lagunya juga enak-enak banget. Kayaknya sih gue bakalan nyari soundtracknya. Kalau ada bisa gue beli, nanti gue beli soundtracknya. Karena ya lagunya benar-benar tipe gue banget ini. Terus apa lagi ya? Secara cerita sih menurut gue gak terlalu bagus juga, gak terlalu jelek juga ya. Sedang lah, kita bisa tebak arahnya bakalan kemana-kemana-kemana. Standar cerita alurnya itu bisa kebaca, yang mana ya udah tipikal banget cerita kayak gini. Untuk puzzle-puzzlenya juga cukup menarik. Di beberapa kesempatan gue juga sempat mikir ya, sempat stuck juga. Tapi overall semua puzzle-nya itu bisa diselesaikan dengan waktu yang cukup cepat, gak sampai lama-lama banget. Oh ya, ngomong-ngomong soal lama,
gue mainin ini kan sekitar 30 menit dan sampai sekarang gue punya 9 part, berarti itu sekitar 270 menit atau hitungan kasar ya itu ya, 30 menit ya mungkin gue main sekitar 5 jam untuk game ini, dan itu juga belum komplit, kebanyakan mati-mati ya gue. Dan mungkin gue akan ngomplitin achievement gue untuk nyari potongan itu tuh, gue pengen komplitin 100%. Mungkin gue akan live di TikTok, gue gak tahu kapan, tapi mungkin setelah video ini naik gue bakal live di TikTok. Jadi yang belum follow, silahkan follow akun TikTok gue, sama kok akunnya, bisa dicek juga di deskripsi ya. Kalau soal rating gue bakalan kasih di angka berapa ya, lubuk hati gue sih 9 ya, cuman gue bakalan kasih angka ini sih 8.5/10. Ya, semuanya pokoknya overall bagus. Kalian wajib coba sih kalau kalian belum pernah coba. Apalagi ini juga masih gratis kan di Game Pass. Dan dia juga belum rilis dimanapun kayaknya. Baru di Xbox sama Steam. Koreksi gue kalau gue salah. Tapi ya, gue mainnya di PC Game Pass. Dan sepertinya gue akan beli game ya, karena gamenya sebagus itu. Mungkin kalau ada fisiknya nanti gue tertarik untuk beli. Ya, mudah-mudahan gue bisa dapetin game-game platformer yang kayak gini lagi sih. Ya, pokoknya gue baru kali ini gue mainin gamenya itu tanpa banyak edit-edit. Maksudnya gak gue cepetin, gak gue potong-potong. Jadi benar-benar asli kayak gitu. Jadi gue mati ya udah, kelihatan mati di situ. Karena emang kan serunya di situ kan. Dan ya, gue kemarin sih lihat-lihat gamenya Cocoon ya. Itu ada di Xbox Game Pass juga. Dan sepertinya gue tertarik untuk nyoba. Kita lihat aja nanti apakah gue akan record atau enggak. Tungguin aja. Tapi ya udah, segitu dulu mungkin untuk permainan gue di game Planet of Lana. Dan juga review ya, tadi tipis-tipis kan udah. Mungkin abis ini gue bakalan ada live TikTok untuk dapetin semua achievementnya. Mungkin juga akan gue upload di YouTube, tapi pas bagian-bagian gue dapetin potongan-potongan itunya doang sih, untuk completein achievementnya. Ya gitu aja. Thank you banget udah ngikutin dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus juga follow akun sosmed gue. Gue Zeno. Bye-bye.